Yes, ini cuma dua. Dalam rangka menyambut Natal 2013 dan Tahun Baru 2014,
Jemaat dan simpatisan diundang untuk menyampaikan salam Natal dalam bentuk gambar dan pesan pada buletin berkat nomor 11 edisi Natal. Pemesanan telah dapat dilakukan dan akan ditutup hari ini tanggal 8 Desember 2013. Informasi harga dapat dilihat pada warta jemaat. Jemaat dan simpatisan dapat menghubungi petugas iklan salam Natal di depan pintu masuk ruang kebaktian setelah kebaktian umum atau melalui TU gereja setiap tahunnya. Yang keenam, persembahan bunga Mimbar 2014. Bagi jemaat dan simpatisan yang berbeban untuk berpartisipasi dalam persembahan bunga tahun 2014, dapat mengisi jadwal persembahan bunga pada formulir yang tersedia di depan ruang kebaktian. Yang ketujuh, bina pelayan liturgi. Badan Pelayan Pemuda mengadakan bina pelayan liturgi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 pada pukul 16 di ruang kebaktian remaja pemuda dengan tema Public Speaking dan Workshop. Pembicara Bapak Deddy Budiman dari GKI Perniaga. Jemaat dan simpatisan pemuda diundang untuk hadir. 8. Bina keluarga akan diadakan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pada pukul 10 di ruang Debora dengan tema Bermula dari Sini. Pembicara oleh Bapak Presno Saragi, yaitu Kepala Sekolah SMA Atalia. Jemaat dan simpatisan beserta keluarga diundang untuk hadir. Yang ke-9, acara Natal. Kita akan memasuki Minggu Advent ketiga pada tanggal 15 Desember 2013, minggu depan. Tema yang diangkat adalah Truth, dalam nuansa kebaktian dengan etnis Sunda. Jemaat dan simpatisan diundang untuk hadir dalam kebaktian Advent ketiga tersebut. Rangkaian acara Natal 2013 selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat. Sekian warta lisan dan terima kasih untuk perhatiannya. Kalau saudara jemaat, ini kita akan memasuki persiapan ibadah dengan saat itu. Berdiri.
Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Cuma disilakan duduk. Umat sekalian, pada hari ini kita akan menggunakan liturgi dengan nuansa etnis Sangir Talaut. Adapun tema kita pada hari ini tentang Rahab. Kita memahami seorang perempuan dari latar belakang yang tidak pernah diperhitungkan manusia, tetapi diperhitungkan Allah untuk arah sebuah keselamatan. Kita akan kirimkan PKJ 149 ayat 1 sampai 3. Kami harus mudah dosa.
berikan anugerah dan jemaat dijemput berdiri. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mazmur 32 ayat pertama. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan ampunan dosa kepada setiap orang yang dengan terus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sejahtera bagi kita, baik sejahtera bagi kita.
hikmat yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pelayanan firman, dan kita mempersiapkan bacaan dari Yosua pasal 2 ayat 1-24 dan Matius 1 ayat yang kelima. Mendahului kita membaca, mari kita berdoa. Kebesaran kasih setiamu membentangkan kepercayaan hidup yang boleh kami miliki ketika fajar pagi menjemput kami dalam kehidupan yang baru, menandai betapa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang boleh menuntun kami, Allah yang boleh memelihara kami, dan kembali Allah yang boleh menempatkan kami dalam perpanjangan waktu hidup kami. Tidak ada kekuatan untuk kami sanggup menghitung segala kemurahan-Mu, tetapi ada taruhan iman percaya kami untuk kami tetap mau tunduk dalam kerendahan hati dengan ucapan syukur, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapa, mengawali perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini adalah kami yang boleh mengimpunkan diri bersama dalam persekutuan peribadahan di tempat ini. Kami boleh membawa seluruh keberadaan hidup kami, segala kehidupan dalam syukur kami, segala pergumulan dan harapan kami, kami membawa di hadapan-Mu lewat persekutuan ini. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang peduli. Maka biarkanlah dalam jumpa pelayanan pagi ini, ketika kami terbuka di dalam kesiapan menyambut firman-Mu, sentuhlah hati, batin, dan pikiran kami di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar firman yang terbaca, terdengar, dan boleh kami renungkan bersama itu dapat dipahami dalam kekuatan iman kami, untuk kami melihat bahwa hidup tidak hanya sekedar sebuah perpanjangan waktu, tetapi kami boleh memaknai dengan berbagai hal ketika Tuhan menempatkan kami hidup dalam segala keberadaan kami, untuk membawa bahwa Tuhan tidak hanya sekedar Allah yang dikenal, tapi Allah yang bertindak dalam rancangannya, dan rancangan Allah adalah rancangan keselamatan. Dalam Kristus Tuhan, bertuturlah untuk kami. Amin. Kita akan membaca Yosua pasal 2 ayat 1-24 bagian bacaan pertama, dan kita membacanya secara berbalasan. Yang pasti ibu bapak tidak pernah melupakan tanggal kelahiran ibu bapak. Bagi yang bertanggal ulang tahun di angka ganjil, membaca ayat ganjil. Yang berulang tahun di angka genap, membaca di ayat yang genap. Mudah-mudahan gak ketukar ya, yang ganjil ke genap, genap ke ganjil. Sekali lagi kita membaca, yang berulang tahun di angka ganjil, membaca ayat yang ganjil. Dan yang berulang tahun di angka genap, membaca ayat yang genap. Dan pembacaan yang kedua nanti saya yang akan membacanya. Yosua pasal 2 ayat 1-24 yang diberi judul Pengintai-pengintai di Yeriko. Kita mulai dengan ayat yang ganjil. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel
ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth, dan Obed memperanakan Isai. Demikianlah dua bagian pembacaan kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sebab kalau ia bertiup,
ikan akan mahal karena nelayan tidak akan bisa melaut. Angin selatan pun nggak mau kalah lagi. Ia bilang, kalah teman, saya lebih kuat. Sebab kalau saya bergelora, laut itu akan menimbulkan ombak putih-putih dan kapal pun akan gentar untuk berlayar. Nah, masih ada angin satu lagi, yaitu timur laut, yang dalam bahasa Sangirta laut itu disebut angin Lai Suiki. Agak mirip dengan Cina ya, Suiki. Tapi dia pakai Lai, Lai Suiki. Itu angin timur laut. Dia nggak akan memberi diri sebagai tanding. Ketika dia ditanya oleh angin barat, teman, kok kamu diem sih? Tunjukkanlah di mana kekuatanmu. Angin Saiki tidak berbicara, tapi dia bilang, mari, kalau kau bisa mengatakan kau hebat, bukan hanya bicara. Mari kita uji coba. Di atas pohon itu ada satu monyet tua. Silakan mulai dari utara, bergantian barat dan timur, kerahkan tenagamu agar monyet tua itu bisa jatuh. Angin utara mulai melakukan atraksinya. Pohon memang hampir tumbang, tetapi monyet kerah ini semakin kuat memegang. Mungkin kalau dia bisa bersiul ini monyet ya, dia pasti bisa siul. Angin barat pun tertawa melihat utara tidak bisa menjatuhkan monyet. Maka dia juga mengerahkan tenaganya, pohon pun bergoyang. Tapi kerah pun tidak jadi. Angin selatan menunjukkan tenaganya, sekuat tenaganya, tetap kerah semakin kuat dan tidak jadi. Nah, angin Lai Suiki ini, yaitu timur laut ini, dia tidak mengarahkan kekuatannya. Dia mengalihkan dengan strategi baru, yaitu ia bertiup sepoi-sepoi. Kita kalau dulu di pantai sepoi-sepoi ya, Bu ya, oh, mata tinggal 5 watt ya. Tapi kalau anginnya semakin gede, wow, matanya semakin melek kita. Malah kita kabur. Kalau sepoi-sepoi kita semakin mendekat. Ketika Lai Suiki bertiup, monyet semakin terbuai. Ketika dia lihat monyet sudah mulai merenggang tangan, di sanalah dia mengerahkan kekuatannya, menyentak anginnya, dan monyet pun terjatuh. Ternyata mengerahkan kekuatan secara optimal, secara langsung itu tidak akan menghasilkan. Tetapi mengerahkan kekuatan yang diawali dengan kehidupan yang penuh ketenangan, maka di sanalah akan memunculkan sebuah proses yang luar biasa. Nah, kisah tentang angin ini mau mengajak kita bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini, kalau mengandalkan diri sendiri, manusia tidak akan menemui keberhasilan. Kalau manusia memakai strategi yang arif untuk mencapai tujuan, maka dia akan meraihnya dengan cara yang paling baik. Itu berarti dalam proses kehidupan manusia dibutuhkan strategi, agar strategi itu membawa orang melihat cara hidup yang berkenan bagi Tuhan. Mengapa saya mengawali kisah angin ini di awal khotbah saya? Karena dalam keotoritasan Yosua sebagai pengganti Musa, Yosua sekalipun berbekal banyak perkara dari Musa, tapi dia tidak gegabah untuk melanjutkan tongkat estafet keselamatan Israel. Ia tidak merasa dalam kemudahannya dia akan bertindak sebegitu spontan dan sebegitu cepatnya, tapi dia membangun sebuah strategi baru agar perjalanan Israel dalam arah-arah keselamatan mencapai tanah perjanjian adalah memiliki strategi dan kekuatan yang penuh kearifan. Juga tersimpan dari konteks pasal Lukas dan Yosua ini adalah bagaimana Allah juga bekerja dalam keselamatannya dengan strategi yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan manusia, tidak diperhitungkan manusia, dianggap kecil pun bagi manusia, tapi dianggap besar oleh Allah. Oleh sebab itu, ibu bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kisah Yosua ini kita diperhadapkan dengan beberapa kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah para pengintai. Kelompok yang kedua adalah Rahab. Sekalipun hanya berisikan seorang diri. Tetapi dalam konteks ini menggambarkan ketika Yosua mempercayakan dua orang untuk pergi menjadi mata-mata, untuk pergi menjadi pengintai, tanpa pernah dipikirkan oleh Yosua sekalipun mereka diperjumpakan dengan seorang perempuan yang tidak pernah diperhitungkan. Kalau dilihat monolog tadi ya, cukup terpukau juga. Seorang pelacur yang dalam notabene pemahaman kita adalah orang yang tidak layak bersentuhan dengan kita. Seorang pelacur yang kita anggap mengotori dunia kehidupan orang percaya, bahkan dianggap mengotori dunia di sekitarnya, justru di sanalah pekerjaan Allah yang luar biasa terjadi. Seorang Rahab yang kita kenal dalam konteks bacaan kita adalah seorang sundal. Seorang pelacur yang tentu mau menghidupkan diri dengan cara-cara seperti itu. Seorang yang dianggap sampah, tetapi di balik konotasi-konotasi profesi seorang sundal, ternyata tersimpan kekuatan ilahi Allah yang luar biasa. Makanya di dalamnya digambarkan ketika dia membuka rumahnya, yang dalam pemahaman adalah rumah tempat penginapan, yang tentu tidak hanya orang akan menggunakan jasa seorang Rahab, tapi juga adalah tempat penginapan di mana orang akan memakai dalam konteks sebagai kelompok yang akan melakukan pekerjaan yang tidak akan mencurigakan orang lain. Artinya bisa aja orang pikir bangsa Israel, apa pengintai Israel tinggal di situ mungkin akan bersentuhan dengan seorang Rahab. Tetapi ternyata kedatangan dua pengintai ini di tempat Rahab justru tercium begitu baik oleh Raja Yeriko. Sehingga kisah ini mau menggambarkan bagaimana seorang perempuan yang tidak pernah diperhitungkan dengan kekotoran kehidupannya, dengan ketidakberadaan yang layak di muka umum, justru mindset satu pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan dari perempuan Rahab ini dalam perjumpaan dengan pengintai di penginapan ini memanglah sangat kecil. Cuma sembunyi. Bisa aja orang bilang, iya kamu sembunyi dia karena ada sesuatu. Ya kan, kalau kita kadang-kadang kan berpikir begitu. Tapi ternyata tidak. Seorang Rahab melakukan pekerjaan untuk menyelamatkan dua pengintai ini, tidak melihat sebenarnya dalam rangka kepentingan-kepentingan dirinya sebagai seorang pelacur, sebagai seorang sundal. Dia tidak menyembunyikan dua orang pengintai ini dalam rangka keuntungan pada dirinya. Tapi sebenarnya latar belakang seorang Rahab dengan pekerjaannya sebagai seorang sundal, di dalamnya ia mengenal Tuhan Allahnya Israel. Dia tahu Tuhan Allahnya Israel. Dan dia banyak menyaksikan betapa Tuhan Allahnya Israel itu sangat hebat dan luar biasa. Makanya di gereja-gereja beraliran karismatik diberikan ruang kesaksian. Kadangkala memang di gereja-gereja yang Protestan masih terlalu sulit, apalagi kami gereja Sangir, Pak. Jangankan kesaksian, tepuk-tepuk tangan aja orang Sangir agak blank semua. Iya kan? Itu ruang-ruang seperti itu. Karena orang tidak hanya mengenal tentang keilahian Allah ketika ia duduk dalam gereja. Orang tidak mengenal saja tentang keperkasaan Allah ketika dia tekun dalam gereja yang dianggap kelompok eksklusif keimanan yang ada. Tapi ketika kita keluar, kita bercerita, kita menyatakan tentang kehendak Allah, kita menyatakan tentang perkara besar Allah, di sanalah kita menyambung lidah. Nah, sekitar kehidupan inilah yang direkam baik oleh Rahab. Sehingga tanpa tersadari oleh dua pengintai ini, Rahab melakukan peranan kepengetahuannya itu dengan menyembunyikan dua orang ini.
Hal itu nyata jelas ketika para pengintai pergi, terjadi dialog. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kamu, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Nah, itu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Rahab, ternyata ia tidak hanya menyelamatkan dua pengintai dan Israel bisa masuk di tanah perjanjian, tapi dari dalamnya tersimpan kerinduan besar bahwa dia dan keluarganya juga ingin diselamatkan oleh Tuhannya Allah Israel. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenal Rahab dengan latar belakang, tentu pertama kita akan menghadapi sebuah kehidupan bahwa tidak layak dalam kehidupan pemahaman kita seorang masuk dalam arak-arak dipakai Tuhan dalam keselamatan. Tapi inilah strategi Allah, di mana ia tidak hanya menyelamatkan orang yang percaya, orang yang benar dalam pandangan sesama, tapi orang yang dalam pandangan sesama tidak benar, tidak layak. Tapi bagi Tuhan layak dan benar. Ia tidak hanya menyelamatkan, tapi ia akan memakainya untuk penyelamatan. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mau mengajak kita semua dalam kehidupan ini menanggalkan jendela, pintu, tembok pemisahan di antara hubungan kita dengan siapapun, dengan latar belakang apapun. Sebab bagi Tuhan manusia itu sama. Cuma perjalanan kehidupan manusia inilah yang akan dibentuk. Karena manusia bilang, kalau aku ingin hidup, aku butuh makan, aku butuh pakai. Sehingga ketika konteks hidup ini diberlakukan, kadangkala yang benar itu disalahkan, yang salah itu dibenarkan. Tapi yang pasti di dua konteks ini, Allah mau bekerja dalam rancangannya bahwa tidak hanya orang tertentu yang diselamatkan, tapi semua orang mau diselamatkan. Tidak hanya orang tertentu yang mau dipakai oleh Allah, tapi semua orang mau dipakai oleh Allah. Dan mau mengajak kita semua bahwa kita yang dikatakanlah berbeda latar belakang dengan Rahab-Rahab yang lain, kita yang selalu diri berada dalam persekutuan dengan Allah, kita diajak untuk memperkuat persekutuan kita, memperkuat keimanan kita, agar ketika kita pergi di mana berada, kita berdendam, kita bertutur, kita berbicara, kita sambungkan lidah Allah tentang kebesaran Allah dalam hidup kita, agar orang lain jangankan berpikir percaya, ketika dia mendengar, disanalah proses percaya sementara bekerja. Jangan bebal, jangan bikin telinga tidak mendengar. Makanya selalu dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah. Berbahagia, tapi jangan dengar doang, pulang lakukan. Jangan, sebab kehidupan ini tidak akan pernah bisa ditarik yang lewat ukur dan taruh di tempat ini. Ketika dia sudah lewat, dia lewat, dia tidak akan kembali. Ada satu ilustrasi, seorang anak muda tanya sama pastor, pastor, apa rahasia umur panjang? Pastor sudah bilang secara Alkitab begini, begini, begini kalau mau umur panjang. Tetapi anak muda ini masih agak nggak yakin gitu. Dia masih mencari di mana sebenarnya umur panjang itu rahasianya. Akhirnya pastor bilang, pulang dulu lah kamu. Di rumah pastor bingung mikirin, ini orang bebel juga ya. Udah dikasih tahu begini-begini masih nyari juga. Apa sih pastor rahasia umur panjang gitu. Akhirnya pastor panggil, pastor bilang, sini, saya sudah ada jawaban. Apa pastor rahasia umur panjang? Kalau kamu mau umur panjang, berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk kamu mendapatkan penyakit. Bingung ya, umur panjang kok apa kaitannya dengan sakit? Kalau gitu penyakit apa, pastor? Mintalah Tuhan beri kamu penyakit tuli. Penyakit tuli apalagi yang umur panjang. Kenapa, pastor, penyakit tuli? Iya,
supaya kalau Tuhan memanggil kamu, kamu tidak mendengar. Jadi kamu umur panjang terus, kan nggak dengar suara Tuhan toh? Ya. Jadi mau mengatakan bahwa sebenarnya pendengaran yang tajam terhadap Tuhan tidak harus dipersoalkan tentang umur yang panjang. Umur panjang atau terserah Tuhan ya, itu urusan Tuhan. Tapi mau mengatakan selama manusia hidup, selama manusia bernapas, janganlah napas itu keluar dengan kesia-siaan. Tariklah napas itu, hiduplah, dan keluarkanlah keharuman napas itu dalam keimanan kita kepada siapa. Jangan ketika kita berjumpa juga dengan orang-orang gak layak, kita akan menjadi orang yang lebih layak. Maaf aja saya iseng nonton sinetron dokter suami istri taruh di pedalaman, mau periksa pasien, ya suruh susternya. Mau salaman itu masyarakat ya begini, mau ngasih obatnya dia begini, namanya sinetron ya Bu ya. Tidak mau berinteraksi karena merasa mereka lebih layak daripada pasien. Tidak. Ketika iman kita terarah kepada Allah, semua kita orang adalah satu. Maka hal yang mau diingatkan pada kita dalam konteks ini adalah Allah mau bekerja untuk menyelamatkan. Tidak hanya menyelamatkan seperti bangsa Israel adalah umat pilihannya, tetapi Allah juga memakai siapapun, rahab-rahab yang lain, untuk strategi penyelamatan Allah. Persoalan adakah kita yang dalam komunitas iman kita saat ini, terbukakah mata kita untuk pekerjaan Allah yang besar di tengah kehidupan kita ini? Jika kita mau terbuka dalam pekerjaan Allah dari gaya dan cara hidup seorang rahab, jangan pernah melihat bahwa itu hanya kecil, tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh manusia yang tidak layak dalam pikiran kita. Dan ketika itu layak, itu adalah pekerjaan besar yang Tuhan mau lakukan. Jelang minggu memasuki kita pada Advent menanti kedatangan Kristus ini, kita diajar untuk membukakan diri. Jika Kristus mau dihadirkan dalam hati kita, hadirkanlah orang lain siapapun dalam hidup kita. Orang lain mungkin yang membenci kita dan yang kita benci akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita. Cuma kita kadang-kadang kan konteks menyelamatkan itu kan adalah ketika orang itu bisa menghibur kita. Tapi kalau orang itu bisa mendamprat kita, menegur kita dengan keras, kita kadang-kadang kan gak enak. Sehingga kadang-kadang ngambek, gak mau ke gereja, diwakili aja Bu. Ya kan? Sehingga ada Lambe dan Siska. Si Pak Lambe ini karena tersinggung di gereja, gak mau ke gereja. Dipanggil orang, Pak Lambe ayo gereja. Oh sudah ada perwakilan Ibu Siska. Pak ayo ada kebaktian bapak-bapak. Sudah, Siska sudah mewakili walaupun kebaktian bapak-bapak, ibu-ibunya mewakili. Karena supaya ada keluarga Lambe di dalam situ. Ketika dia berdua meninggal, Siska masuk ke dalam surga. Pintu surga tertutup, tinggal Lambe di luar. Dia getor pintu. Tuhan buka, istri saya sudah masuk, kok saya belum masuk? Jangankan dibuka pintu Bu, cuma dibuka jendela, malaikatnya cuma ngelongo. Pak Lambe, Siska yang mewakili Bu. Jangan ya Pak ya, jangan diwakili Ibu, jangan diwakili Bapak. Sebab keselamatan tidak akan diwakili oleh siapapun. Oleh sebab itu mari Ibu Bapak kita buka mata kita. Nah di gereja kami Bu, kalau bapak-bapaknya mayoritas pelaut, ibu-ibu yang mewakilinya. Mudah-mudahan suaminya gak akan jadi lambe-lambe kemudian. Kalau pulang-pulang diingatin, Pak jangan jadi lambe Pak. Kalau gak diingatin di kapal pun jangan lupa Pak, berdoa, beribadah. Ya kan? Kalau perlu dermamu kumpul di kapal, pulang bawa ke gereja. Ya. Jangan jadi lambe, nanti giliran mati menyesal kemudian tidak ada gunanya. Mari Ibu Bapak, dunia di sekitar kita adalah dunia yang penuh dengan banyak perkara. Buatlah strategi imanmu tidak untuk membinasakan,
strategi imanmu untuk menyelamatkan. Sebagaimana Rahab berstrategi, tidak hanya dia menyelamatkan pengintai, tapi dia turut menyelamatkan keluarga orang tuanya. Sehingga ketika dia bekerja dalam penyelamatan ini, dia adalah perempuan, sekalipun seorang sundal pelacur, dia masuk dalam garis silsilah Tuhan. Ketika dia dinikahi oleh seorang Salmon dan dia memperanakkan Boaz, di sanalah pekerjaan Tuhan. Jadi jangan menganggap Tuhan bekerja hanya untuk orang yang baik-baik, yang orang-orang. Semua kita sama, cuma kadang-kala keberdosaan kita aja yang membedakan, kan? Beda-beda pas orang Manado, beda tipis-tipis. Maka itu, perdengarkanlah suaramu, suara Tuhan dengar itu. Jangan membuat suara Tuhan tidak terdengar. Sehingga saya akan menutup dengan ilustrasi orang memperkenalkan marganya. Dari Sulawesi Utara memperkenalkan dirinya. Yang sana sudah bilang, marga ini dari nenek moyang ini. Orang Manado maju. Marga saya Pomo. Silsilanya Pomo dari kecil. Pomo itu bahasa Manado tulipa. Orang Sangen bilang benyele. Jadi kalau dia bilang marga Simanjuntak silsilanya dari ini ke ini, si Pomo ini dia bilang saya Pomo, silsilanya Pomo dari kecil. Berarti saya namanya Pomo ada tatuli, saya tuli dari kecil. Nah, jadi jangan seperti itu. Perdengarkanlah suara kita, dengarlah suara Tuhan. Selama anatomi tubuh kita ini diberi sempurna dengan Allah, sehingga ketika kita hidup, kita tidak mempersoalkan umur yang panjang apa rahasianya. Di selama hidup ini kita makan bahwa hidupku adalah alat Tuhan untuk menjadi penyelamat. Amin. Coba menerjemahkan firman Tuhan dalam diri kita. Sejauh manakah kebenaran firman ini berilami dalam diri kita, untuk kita akan keluar, membuka diri kepada siapapun, dan untuk kita membuka diri siapapun yang masuk sebagai alat keselamatan. Sejenak kita ini. Tu membang suka tengah deh, tu mereka kirim.
Thank you.
adalah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan dengan rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari yang berdarah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kebersamaan kami dalam peribadahan ini terlengkapi dengan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan ada keterbukaan iman kami yang membiaskan kehidupan orang lain berarti bagi kami, bahkan ada keterbukaan dalam diri kami untuk membawa hidup kami berbias dalam keselamatan bagi kehidupan orang lain. Biarlah Tuhan ada kemampuan iman untuk kami terjemahkan firman ini, dan firman ini akan hidup tumbuh subur di setiap helaan nafas hidup kami, dan boleh kami nyatakan dalam karya kehidupan kami secara nyata. Bersama Bapa di pagi ini, kami bersatu hati dalam pengharapan dan doa atas pelayanan GKI Kavling Polri Jelambar di tempat di sini, yang Tuhan siapkan para hamba dan pelayan-Mu sebagai penyambung lidah Allah dalam kelengkapan hidup percaya umat-umat yang Engkau selamatkan. Biarlah Tuhan setiap mata rantai pelayanan mereka yang dari dalamnya dihadirkan dalam kekuatan Allah itu menjadi bagian di mana Tuhan semakin dikenal, hidup seluruh umat-Mu di tempat ini semakin menaruh percaya kepada-Mu dan berharap terus kepada-Mu, dan mereka akan mampu melihat betapa luar biasa Engkau Allah, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, yang selalu pertolongannya tidak pernah terlambat. Kiranya keberkatan-Mu mengalir terus bagi para hamba-hamba dan pelayan-Mu, mulai dari pendeta sampai dengan semua pekerja-pekerja gereja yang ada. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa melingkupi mereka dengan sukacita yang besar, agar keterpanggilan pelayanan ini boleh mereka letakkan dan mereka kerjakan oleh karena Tuhan yang patut dimuliakan. Untuk itu Bapa, bersama ini kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini mengalami pergumulan hidup, baik dalam keluarga, pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka, menguatkan mereka, mereka semakin berharap terus kepada Allah, sehingga semakin mereka tertantang, mereka semakin bergantung kepada-Mu Tuhan, sehingga yang selalu terlihat bagi mereka, di depan sana ada Tuhan, di depan sana ada jalan keluar yang Tuhan siapkan, dan bersama Tuhan mereka tidak akan binasa dalam pergumulan, tapi bersama dengan Tuhan mereka akan diselamatkan sekalipun mereka berbungkus dengan pergumulan. Tetapi ada sukacita, ada kelegaan, ada kelepasan yang akan Tuhan anugerahkan. Bersama dengan mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan arahkanlah mata pandang iman mereka untuk tetap dapat menentukan sikap di dalam memilih pasangan hidup. Biarlah mereka juga menjadi alat Tuhan tentang keselamatan Tuhan, sehingga siapapun yang terpilih menjadi pasangan hidup mereka, ada selalu dipahami, itu tetap ada dalam arah-arah rencana Tuhan. Bersama ya Tuhan, kami mau berdoa atas seluruh jemaat-Mu di tempat di sini, ketika mereka yang tidak sempat hadir, maupun mereka hadir dalam keterbatasan fisik mereka.
mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang sementara berproses dengan pemulihan. Mari Tuhan, Engkau kiranya melawat mereka. Engkau yang tahu bagian-bagian tubuh apa mereka yang terasa sakit. Jamalah dengan kekuatan tangan-Mu yang penuh kasih. Tembuskanlah kuasa-Mu, mujizat-Mu di dalam hidup mereka. Agar dalam percaya sungguh bahwa tangan Tuhan sementara bekerja, di dalamnya mereka akan menaruh terus kehidupan mereka ini, berharap kepada Allah. Sekalipun dalam proses penyembuhan, mereka membutuhkan para medis, mereka membutuhkan keluarga mereka. Tapi di atas segala-galanya, Tuhan yang adalah pemilik dan pencipta hidup kami, adalah Tuhan yang selalu ditaruh lebih utama untuk menjadi keyakinan terbesar bahwa dalam Kristus ada mujizat yang luar biasa. Bapa di surga, kami memberdoa ya Tuhan, bagi orang-orang tua yang lanjut usia, Engkau kiranya memberi mereka kekuatan iman, sekalipun mereka terbatas dalam fisik, tapi biarlah mereka tidak akan menyerahkan hidup pada keterbatasan fisik, tapi mereka akan menyerahkan hidup kepada Allah, sehingga ada kekuatan iman untuk mereka boleh menikmati hidup mereka di lanjut usia ini. Kami mereka boleh percaya bahwa hidup yang terpercaya adalah kesempatan Tuhan untuk mereka juga menjadi alat Tuhan di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan pelayanan gereja-Mu, bahkan di tengah kehidupan dimanapun tempat mereka berada. Bersama kami berdoa ya Tuhan, bagi para duda, janda, yatim piatu, peliharalah mereka dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup dalam kecukupan yang teranugerah daripada-Mu, karena mereka boleh hidup dalam perpanjangan tangan Allah yang dalam kerahasiaan Allah. Allah akan menjadikan sekitar kehidupannya menjadi saluran berkat, sehingga semua mereka yang ada sebagai duda, janda, yatim piatu akan hidup untuk tidak hanya bergantung pada kekuatan, tapi bergantung terus kepada kekuatan Allah. Kami menyerahkan mereka sebagai panitia H2BG yang sementara mempersiapkan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Mari ya Tuhan, apa yang mereka rancangkan dan putuskan bersama sebagai kelompok yang terpercaya pelaksana dari kegiatan Natal dan Tahun Baru, hikmat yang daripada-Mu menuntun mereka, kesepakatan, kesehatian, kebersamaan, terbangun kuat dengan tunduk takut akan Allah, sehingga kerja mereka ini adalah kerja di mana bertujuan dan kisah tentang Kristus dapat teraktakan di tengah pelayanan gereja-Mu. Kesiapan jemaat-Mu untuk menyongsong tahun keberkatan Tuhan dapat diperlengkapi lewat kerja dari panitia yang ada. Segala yang terbutuhkan kiranya terhadirkan Tuhan dengan cara-Mu, sehingga biarlah kami semua melihat bahwa panitia bekerja dalam pengharapan, dan kamilah adalah sumber-sumber pengharapan yang Allah siapkan dalam topangan kerja bagi panitia ini. Untuk itu Bapa, bersama pun kami mau berdoa atas pencalonan penatua masa pelayanan 2014 sampai 2017. Kiranya Bapa, semua kami yang mempersiapkan diri akan keterpanggilan ini, biarlah Tuhan kami mengenali diri kami, bahkan kami memberikan peluang Tuhan lebih mengenal kami, sehingga pada waktunya Tuhan, calon-calon penatua yang nanti kemudian dipilih, terpanggil untuk menjadi pelayan bagi pekerjaan Tuhan, mereka adalah orang yang siap mau mengatakan, inilah aku Tuhan, putuslah aku. Biarlah Tuhan kami semakin berbenah diri bahwa masa kehidupan kami ada ketika kelak, secara khusus Allah akan memanggil kami dalam pelayanan. Biarlah sebagai calon penatua sungguh-sungguh dapat memperlengkapi diri kami, agar pelayanan yang Tuhan mau kami kerjakan adalah pelayanan dari sebuah kesiapan para anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, sukacita dalam jumpa pelayanan, terpadu dalam pelayanan bernuansa etnis sang yang tahu. Engkau memberkati keterkaitan jumpa kebersamaan pelayanan ini, sehingga semua persembahan hidup lewat pelayanan bersama pagi ini menjadi muara kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Lewat puji-pujian Mas Samper, lewat paduan suara, iringan musik bambu, kiranya semua itu terberkati.
semua majelis yang bertugas hari ini, pro kantor, pemain keyboard, biarlah senantiasa kami boleh membawa sukacita pelayanan ini untuk menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai. Terima kasih, ya Allah Bapa di surga, kepadamu seluruh kami bawa hidup bangsa negara ini. Diberkatilah pimpinan negara kami, diberkatilah sekitar kehidupan gereja di tempat ini berada. Biarlah selalu terbangun kehidupan yang berlimpah dalam damai sejahtera untuk mengatakan bahwa dunia pelayanan gereja adalah dunia kebesaran Allah, dunia damai sejahtera, sehingga dunia di mana gereja ini berada, kami akan memancarkan keselamatan, kesejahteraan itu untuk turut tidak hanya disaksikan, tapi untuk turut dapat dimiliki oleh orang lain. Kepadamu kami bawa, ya Bapa, hanya di dalam Kristus kami berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami. Berilah kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kejahatan. Dan kami juga mengampuni kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Memberikan persembahan syukur kita dengan berlandaskan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah diberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada memberi. Kita berdoa
setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ketika kami juga boleh beribadah di sana. Kami mengucap syukur atas pemberian Tuhan dalam keluarga kami dan percaya kami. Biarlah pada saat ini kami membawa papan syukur kami melalui persembahan yang boleh kami bawa pada saat ini. Dan Tuhan sediakan perjalanan memberkati persembahan ini untuk boleh dipakai untuk pekerjaan dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan papan syukur kami. Kembali kita kidungkan kidung jemaat 418.